Dit, visor yang baret kemarin mana, Dit? Di bagian tiroposnya, Dit? Ada om, di meja. Wih, di meja. Oh iya, ini dia nih. Ada om. Ada dong. Halo, brother. Ketemu lagi sama gua, Y1DS. Gua kasih lu tips ringan, tips bermanfaat, yang pasti pokoknya biar harga helm lu dan kaca lu tetap top, kagak babak blur dihajar sama pedagang-pedagang. Tapi jangan lupa, bro, subscribe, like, and share. Penting, bro, biar gue juga makin semangat bikin videonya. Kayak sekarang nih, gue semangat nih, bro, nih. Oh iya, jangan lupa hidupkan tombol lonceng di bawah biar kalau ada video dari gue, lu dapet notifnya. Tipsnya nih, tipsnya sih gampang, bro. Biasanya pada visor-visor flat, ya gue ambil contoh nih visornya AGV aja ya. Mau Arai, mau Sui, mau apa lagi? Ya banyak lah, pokoknya yang penting kaca flat. Biasanya pada bagian tiropos banyak baret-baret di sekitarnya nih, bro nih. Karena mungkin main puter-puter, biasanya per baret, bro. Umumnya kalau kayak kita penikmat helm biasanya bosenan. Jadi kita kadang-kadang kita jual juga tuh kaca. Pas ketika dijual harganya nyungsep, bro, gara-gara baret jong di situ tuh. Padahal juga baretnya nggak ngaruhin sama speed motor lu juga. Betul nggak? Cuman yang namanya pedagang ya nggak, bro. Orang lagi butuh duit, ditawar, dibikin nyublek, babak belur ya kagak. Cuman kalau lu udah tahu tips ini, kita bikin harganya bukan babak belur lagi tapi babak-babak. Biar makin mahal visor lu. Nah, jadi gini, bro. Gua kasih tipsnya, bro. Tipsnya bukan di kaca ini. Gua kasih tipsnya lu di kaca yang ini. Sama, bro. Ini iridium juga, apalagi kalau iridium. Waduh. Makin jelek aja tuh ketika ada baret-baret, bro. Jadi ini visor gua, ya pasti gua jaga. Sebenarnya tips ini juga ringan sih, cuma lumayan bermanfaat buat lu. Jadi seperti ini, bro, yang harus lu siapkan nih. Tiropos, ring plastik atau ring teflon 2 biji, bro. Dapetinnya di mana, bang? Nah, kalau gua punya. Tapi kalau emang lu nggak punya, lu beli aja di toko online. Biasanya satu biji ini tergantung ukuran. Paling murah itu ada yang jual 200 atau ada yang jual biasanya 400. Tergantung dari tingkat ketebalan yang lu mau. Lu tinggal pesen aja sebanyak-banyaknya buat spare lu, biar lu juga nanti bisa bagi-bagi ke temen lu setelah lu lihat tips dari gua, ya nggak? Lumayan bermanfaat. Amal ibadahnya juga buat lu, bro. Oke, bro, jadi tips pertama nih. Ini baut udah gua masukin ring, bro. Masukin ke dalam posisi biasa, normal. Kenapa gua kasih ini ring teflon juga di dalamnya, supaya ketika kita kencengin itu dia posisi dalamnya nggak baret. Setelah ini udah masuk, baru, bro, ring kedua masukin. Ring gua pakai ketebalan 1 mili, bro. Jadi ketika ring ini udah masuk, lu baru masukin di tiropos lu nih. Setelah itu lu kencengin. Setelah lu kencengin, bro, antara tiropos dan visor dia punya jarak jeda, yaitu sesuai ketebalan dari ringnya, sekitar 1 mili. Jadi ketika ada temen lu iseng atau gimana, lu gak sengaja main puter-puter, dia gak akan baret, bro. Karena dia punya jeda sekitar 1 mili. Jadi gak ada lagi tuh cerita si pedagang akan nawar helm lu murah karena ininya baret. Lo ikutin tips ini supaya lo main helmnya juga awet, kaca lo juga nggak baret, ya nggak, harganya mantap. Oke, bro, segitu aja tips dari gua. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan hidupkan tombol lonceng di bawah biar kalau ada video-video berikutnya lo dapet notifnya langsung. Semoga bermanfaat, lo main helmnya juga makin semangat. Salam satu hobi.